Dua warga negara asing tertangkap kamera pengawas, CCTV, mengembat uang milik minimarket di Desa Tampo, Kecamatan Celuring, Banyuwangi. Pencurian itu terjadi di minimarket milik Samsul Arifin, 23 tahun. Aksi pencurian berlangsung pada Kamis, 29 November 2023. Dalam rekaman CCTV yang beredar, pelaku merupakan dua orang bule berjenis kelamin laki-laki. Mereka masuk secara bergantian ke minimarket, lalu mengambil dua botol minuman. Belum juga keluar dari minimarket usai membayar, dua bule tersebut kembali untuk menukarkan uang ke kasir. Uang yang ditukarkan adalah dua lembar Rp50.000. Sebagai modus pencurian, mereka meminta uang itu diganti dengan lembar Rp100.000 emisi baru. Entah kenapa, kasir minimarket menunjukkan segebok uang pecahan Rp50.000 dan Rp100.000. Uang tersebut kemudian dipegang salah satu bule. Setelah berhasil mengantongi uang, dua bule pergi dari lokasi. Total uang yang ditilap sekitar Rp4 juta. Yeah.